Selamat datang di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Kami di sini senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik kami. Visi dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro adalah mewujudkan generasi unggul, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dalam IPTEX, dan berwawasan global. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kami melaksanakan proses pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Dan tentunya didukung dengan lingkungan sekolah yang kondusif. Mau tahu lingkungan sekolah kita seperti apa? Ikuti kami terus! Berdiri sejak tahun 2010, SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro merupakan sekolah yang dicita-citakan sebagai sekolah unggul di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki visi mewujudkan generasi unggul, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan tinggi dalam IPTEX, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, yang berwawasan global dan berbudaya lingkungan. SMAN Model Terpadu Bojonegoro memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran siswa, diantaranya adalah laboratorium komputer untuk pembelajaran dan ulangan berbasis komputer. Ruang kelas ber-AC dengan jumlah meja kursi yang memadai untuk semua siswa. Pembelajaran juga dilakukan dengan menggunakan LCD. Selain itu, laboratorium IPA siap digunakan untuk melakukan kegiatan praktek, baik praktek biologi, fisika, maupun kimia. Untuk menumbuhkan minat baca siswa, di setiap ruang kelas terdapat pojok baca di mana tempat tersebut dapat digunakan di sela-sela pembelajaran. Selain itu, perpustakaan juga disiapkan bagi siswa untuk menambah pengetahuan mereka. Perpustakaan yang luas dan kondusif dapat memberikan rasa nyaman bagi siswa. SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro merupakan sekolah adiwiyata. Penghijauan dilakukan dengan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Selain proses pembelajaran yang menarik, di sekolah kami juga dilaksanakan kegiatan indoor dan outdoor untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Di antaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar, literasi, kegiatan Jumat, sholat berjamaah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ini saya berada di salah satu fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler Pentang. Makin penasaran kan dengan kegiatan sekolah kami? Yuk, ikuti kami terus! Kegiatan penanaman 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun menjadi kultur sekolah yang terus digalakkan.
Kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam maupun di luar kelas agar siswa memperoleh pengalaman secara langsung. Kegiatan sholat berjamaah dilakukan untuk menambah keimanan dan ketakwaan siswa bagi siswa yang beragama Muslim. Selain kemampuan di bidang kognitif, siswa juga dituntut untuk memiliki keterampilan sehingga dalam pembelajaran juga dilakukan kegiatan praktek. Untuk merespon perkembangan dunia digital, SMAN Model Terpadu Bojonegoro telah melaksanakan ulangan berbasis komputer dan Android. Salah satu program unggulan SMAN Model Terpadu Bojonegoro adalah kegiatan Jumat. Di antaranya adalah Jumat Bersih, Jumat Sehat, dilanjutkan dengan Jumat Mengaji, dan Jumat Kolbu. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Visi dan misi sekolah menjadi tumpuan utama pelaksanaan program unggulan sekolah yang didasarkan pada pengembangan budi pekerti, bakat dan minat dalam sains, olahraga, dan seni, serta terampil dalam merespon perkembangan dunia digital. Program bimbingan belajar bertujuan untuk membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal. SMAN Model Terpadu Bojonegoro juga mewadahi bagi siswa yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang akademik, salah satunya adalah pembinaan OSN. Selain pelaksanaan program kurikuler yang berbasis pada tujuan akademis, di SMAN Model Terpadu juga dilaksanakan aktualisasi kepramukaan dalam MAPEL sebagaimana amanat kurikulum 2013. SMAN Model Terpadu Bojonegoro juga menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan di bidang sosial. Di SMAN Model Terpadu Bojonegoro, pelayanan kesehatan siswa optimal dengan tenaga kesehatan yang berkompeten dan program yang sejalan dengan trias UKS. Beragam prestasi yang diraih pada satu dasawarsa SMAN Model Terpadu Bojonegoro ini menunjukkan kesungguhan dan kerja keras berbagai pihak dalam menjadikan sekolah rujukan pelayanan pendidikan di Bojonegoro.
sini sangat menyenangkan. Guru-guru yang ramah serta mendukung potensi siswa untuk mencapai prestasinya. Dengan bersekolah di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, saya berkesempatan mengikuti berbagai kompetisi sehingga menjadi Duta Pariwisata Bojonegoro tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Model Terpadu didirikan oleh Pemkab Bojonegoro pada bulan April tahun 2014. SMA Negeri Model Terpadu terakreditasi A, didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, sebagian lulus S2 Magister dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. SMA Negeri Model Terpadu sudah bisa mengoleksi sekitar 300 piala yang diperoleh anak-anak dalam berbagai event atau kejuaraan. Itu artinya setiap tahun para siswa SMA Negeri Model Terpadu bisa mengoleksi sekitar 35 piala atau kejuaraan. SMA Negeri Model Terpadu berkomitmen melayani siswa dengan pembelajaran yang menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter, keterampilan abad 21, critical thinking, kolaboratif, kreatif, dan communication. Dengan semangat all can be excellent, SMA Negeri Model Terpadu memberi kesempatan pada semua peserta didik untuk berprestasi, untuk juara, untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. SMA Negeri Model Terpadu didukung oleh komite sekolah, oleh peserta didik, oleh tenaga kependidikan, oleh tenaga pendidik, dan masyarakat Bojonegoro menjadi sekolah unggul di Jawa Timur yang menjadi rujukan sekolah-sekolah lain. Bravo SMA Negeri Model Terpadu, all can be excellent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMT Excellent.